Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi bersama saya. Jadi sekarang saya sedang dapat kiriman ini dari toko online, ya, sebuah Android box, Android TV box gini ya. Nanti akan saya coba langsung apakah betul ini berfungsi dengan baik apa tidak ya. Jadi teman-teman, Android TV box ini saya dapat dari toko online dengan harga Rp170.000 ya, satu paket. Di sini ada kabel HDMI satu, kemudian ada remote ya, kemudian ada satu adaptor, dan yang terakhir ini ada Android box ya. Android boxnya ini tipenya sama dengan yang dipakai di modem IndiHome sebenarnya, tapi ini ditutup ya. Sebenarnya ini sama saja tipenya, cuma yang di sini sudah di root. Dan ini diklaim bisa menjadikan televisi kita seperti smart TV, baik itu TV LED ataupun TV tabung, hanya dengan mengkoneksikan perangkat ini dengan internet. Karena kebetulan saya di sini pakai WiFi, jadi enak gitu ya, nggak menguras data gitu ya. Langsung kita coba. Di sini saya akan mencoba dulu untuk televisi saya ya, untuk televisi ini ya. Sebenarnya ini sudah ada modem IndiHome-nya ya, ada Android box-nya juga. Cuma ini nanti saya akan gunakan di kamar. Ya, tapi saya lebih baik coba di sini saja ya, karena tempatnya lebih luas. Ini saya colokannya saya ganti yang ini. Saya ganti yang baru. Kemudian ini saya colokan langsung ke modemnya, ke Android box-nya. Kemudian saya akan hubungkan kabel HDMI-nya ke TV saya ya. Dan ini sudah saya masukkan ke colokan HDMI. Ini ya. Jadi remote-nya ini ada dua ya, sama sebenarnya ya. Tipe remote-nya sama, yang dari IndiHome, yang satu ini yang beli barusan, sama sebenarnya. Ini langsung ada banyak aplikasi ini ya, ada HBO, ada GoTV, Red Bull, Speaker, Tubox, Netflix. Ini sudah di root ya, jadi aplikasinya lebih variasi daripada punya IndiHome sendiri. Kayaknya lebih asik ini ya. Jadi ini modelnya seperti Android ya. Ada Play Store dan lain-lain. Ini kita hubungkan dengan WiFi. Saya coba hubungkan dengan punya saya. Menyambung ya. Sudah terhubung. Nah, setelah terhubung langsung kita menuju menu dan kita coba satu-satu ya. Ini untuk menonton YouTube, ini menontonnya di SmartTube TV ini ya. Jadi nonton YouTube-nya di sini ya, S-Tube, SmartTube. Jadi nggak ada aplikasi YouTube-nya. Mungkin harus download dulu kalau memang harus ada ya. Cuman nantilah belakangan aja. Karena memang ini aplikasinya aplikasi Android semua yang dipakai lah. Ini sudah ada. Tinggal kita pilih satu video misalkan ya. Yang mana ya? Ini misalkan ya. Masih loading ini soalnya. Nah, jadi ini ada ya. Jadi SmartTube-nya juga bisa ditonton ya, sama kayak dengan YouTube yang ada di HP. Oke, kita nonton TV dulu, nyoba. Ini HBO-nya ya, HBO-nya, tampilan HBO-nya ini. Kemudian kita keluar. Red Bull tadi sudah. Ini coba Yasin TV. Oh, Yasin TV ini untuk anu ya, untuk streaming ini ya. Green Spot 1, nyoba. Yeah, I don't...
Lumayan juga ini ya, bin spot ini ada semua ya. Lumayan. Untuk ini bagus lah. Aku cuma pingin TV lokal ya. TV lokal ini di mana ya? Oh, di sini toh. Oh, jadi tentu televisi lokal kita carinya ini di Perfect Player ya. Alhamdulillah, ini yang saya cari-cari sebenarnya. Saya sih nggak butuh TV-TV yang lain ya. TV-TV lokal ini loh. Ada semua di sini ya. Mulai dari ini, ada semua di sini ya. Tapi nggak tahu Bean Spot ini bisa apa nggak, kita coba juga ya. Kok bisa berarti ya? Sama seperti itu ya. Jadi alhamdulillah lah ini bisa semua. Ini yang penting, ini bisa nonton film-film. Nah, ini. Jadi bisa semua. Ini banyak sekali ya channelnya, ini bisa semua, ini ada. Saya lihat TV 9. Oh, ini bisa semua. Dari sekian terus tugas atau pekerjaan yang pasti ada TV 9 HD. Family Shop. Ini Discovery. CGTN ini ya, ya dokumentari. Apakah bisa CGTN? Oh, ternyata bisa ya. Jadi ya sebenarnya ini sangat memuaskan ya, dengan harga 170.000. Yang penting selama kita punya jaringan internet, baik itu dari wifi atau hotspot atau apalah ya, yang penting ada jaringan internet, ini sebenarnya cukup memuaskan ya. Jadi kita bisa nonton YouTube juga bisa, streaming juga kita bisa, kemudian mau nyari televisi lokal itu juga bisa ya. Kalau televisi lokal tadi kita coba ini di SB, di mana tadi, di Perfect Player ini ya. Di Perfect Player ini kita nanti bisa untuk nonton TV-TV lokal. Mungkin itu dulu ya dari saya. Semoga pengalaman saya yang membeli TV box ini bisa jadi referensi buat teman-teman. Untuk linknya nanti bisa saya sertakan di deskripsi ya. Jadi kalau saya harus kasih nilai ini 8 lah ya, cukup memuaskan. Oke, mungkin cukup itu dulu dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat sore dan sehat selalu.